Meninggalkan anak keturunan yang lemah di kemudian hari.
Mula sira padha duweno semelang. Ya, duweno semelang was-was khawatir menawa ninggalke anak turun generasi nggih sing lemah ana ing pemburine. Dados ayat menika majibaken kita selaku orang tua dari wong tuwa kuwi kewajiban ben ora khawatir ben ora semelang nggih kewajibane awake dhewe ya kuwi ya didik anake ya anake ya ora kur anak ya anak tandung ya kuwi iso diterjemahke ya anak didik ya ponakan anak tonggo ya. Jadi anak-anak generasi yang akan datang ya kita itu mempunyai kewajiban untuk menyiapkan generasi yang tidak lemah. Makanya kon ya khawatir semelang nek awake ninggalke generasi sing lemah, anak turun sing lemah. Berarti kewajibane awake dhewe kudu nguatke generasi ya sing ditinggalke awake dhewe besok. Ya. Pramila supaya ya supaya anak turun kita menika kiyat ya generasi yang tangguh, generasi yang emas digembar-gemburke oleh pemerintah disosialisasike ya supaya napa sing sepindah menyiapkan 1000 hari kehidupan pertama. Nanti ya menika kula aturaken kok sampun urusan langsung. Jadi kewajibane awake dhewe ya kuwi sing sepisan nanti ya kuwi nyiapke ya generasi yang anti piye seribu hari kehidupan pertama itu penting atau perlu ya. Bahkan jauh sebelumnya wiwit pemilihan jodoh ibu riyen dipilih napa milih dipilih apa milih nek milih apa dipilih itu mesti dari beberapa antara ini ku kok puyuh bagian milih makanya ini kok milih ya milih ini beberapa ya milih itu kok kok milih sing nganu cendi kok ya arep apa aktivis dhuwur ya bojoku cendek ya mengko ben ya sedengan keturunane ya pergi-pergi milih itu mesti ono alasan nggih. Dados milih pemilihan jodoh itu sudah merupakan niat ya untuk menguatkan daripada generasi penerus kita. Nek milih ibu ya kuwi miturut hadis Kanjeng Nabi ya. Kita nabi mau sing dikandani sing dinasehati bayi kakung wong lanang. Nek kowe iki sira iki golek bojo ya. Golek om ya sing ya ayu, hamil, cantik ya. Terus ya keturunane wong apik-apik. Keturunane wong apik ya maksudte ya nek wong Jawa kae bibit-bibit bubut. Nah itu sesuai dengan itu tadi ya. Nah, jadi sing ayu ya keturunane wong apik-apik ya terus sing nomor telu sing sugih nah. Sing nomor papat luwe becik ya ya kuwi sing agamane abdi syukur bade papat kuwi mau wis ayu keturunane wong genah ya apa kemuan bangsawan kok berdarah biru ya. Terus suge agamanya apik ya wes das dudul dikepeti ya sapi ya mula nek ora iso sing nomor siji kuwi mau ora ayu ora pati ayu ya keturunane wong biasa jelas keturunane wong apik-apik ya terus ya ora suge ora apa-apa sing penting sing nomor papat abdin agamane apik nggih amar menapa ya menapa agama niku dasar ya dasar iki ya dengan menapa perkembangan niku jaman sak menika ya nek bocah ki ora wiwit cilik di ya didik apik-apik dasarnya itu nanti awake dhewe wis ra ono wis ra anu
kalau dasar anaknya itu tidak kuat, maka nanti banyak godaan-godaan yang anak itu karena tidak kuat, maka akhirnya yang menjadi lemah, maka akhirnya gampang tergoda. Kalau saiki ya menyiapkan banyak yang ya dipondokkan, dimadrasahkan di pondok-pondok pesantren. Ya karena apa? Di situ 24 jam ya itu berkutat dengan agama itu. Apakah tidak memikirkan dunia? Yo dipikirkan dunia itu karena kita hidup itu di dunia dan juga akhirat. Ya, orang terus akhirat terus ya. Dan juga tidak dunia terus, jadi seimbang. Pondok atau madrasah yang tapi kan itu oknumnya, bukan pondoknya, bukan madrasahnya. Nah, gini nih kok.